Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait asteroid Ryugu jadi bukti adanya kehidupan di planet lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Jepang mengungkapkan penelitian mereka tentang sebuah bongkahan asteroid hitam besar yang diberi nama Ryugu, yang merupakan target dari pesawat luar angkasa Hayabusa 2. Kembali pada tahun 2019 lalu, pesawat luar angkasa canggih negeri Sakura itu mampu menangkap sampel dari batuan luar angkasa dan membawanya ke bumi. Sejak saat itu, para ilmuwan lantas menganalisis asteroid sebesar 5,4 gram tersebut. Setelah kurang lebih 3 tahun penelitian, Kementerian Pendidikan Jepang telah membagikan temuan dari asteroid tersebut, yakni Ryugu mengandung kunci dari adanya sebuah kehidupan di planet lain. Untuk diketahui, para peneliti menyebut Ryugu sebagai materi paling primitif di tata surya yang pernah dipelajari. Hal itu karena Ryugu diyakini sebagai fragmen kaya karbon dari asteroid yang lebih besar yang terbentuk dari debu dan gas yang ada di luar angkasa pada awal terbentuknya sistem tata surya. Menariknya, tim peneliti tersebut telah mengidentifikasi lebih dari 20 jenis asam amino dalam sampel yang dibawa pulang ke bumi pada akhir 2020. Asam amino sendiri merupakan sebuah protein paling awal yang dihasilkan oleh suatu organisme hidup berdasarkan kode DNA mereka. Tim riset mendeteksi berbagai senyawa organik prebiotik dalam sampel, termasuk asam amino proteinogenik, hidrokarbon aromatik polisklik yang mirip dengan minyak bumi terestrial, dan berbagai senyawa nitrogen. Molekul organik prebiotik ini dapat menyebar ke seluruh tata surya dan berpotensi menjadi debu antarplanet dari permukaan Ryugu karena benturan atau penyebab lainnya. Dengan demikian, Ryugu bisa memberi petunjuk tentang bagaimana kehidupan dimulai di planet bumi. Kemudian, asteroid itu juga menunjukkan bahwa di suatu tempat di luar sana, ada kemungkinan besar bentuk kehidupan makhluk luar angkasa atau yang bisa disebut alien dan mungkin telah berkembang di planet lain. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait asteroid Ryugu menjadi bukti adanya kehidupan di planet lain. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, berita astronomi, dan fenomena astronomi lainnya.